hingga kini KPUD Kabupaten Sumenep masih belum menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2024. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 telah resmi dibuka sejak tanggal 1 Mei lalu dan akan berakhir pada 14 Mei di semua daerah. Terpantau di Kabupaten Sumenep belum ada satupun partai yang mendaftarkan bakal calegnya ke Komisi Pemilihan Umum setempat. Komisioner KPUD Sumenep Deki Prasetya Utama membenarkan halnya belum ada partai yang mendaftar karena biasanya menunggu hari baik. Namun beberapa partai sudah mengirimkan utusannya untuk konsultasi dengan bagian helpdesk terkait tata cara dan kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi. Pihak KPUD sudah menyediakan ruangan khusus untuk pendaftaran bacaleg serta membentuk tim baru yang akan melayani pendaftaran.